Hey guys, welcome back to the channel, bersama Ton Chan. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru receive GoPro 10 ya, udah order ada sekitar semingguan. Jadi ini saya recording pakai GoPro. Terus hari ini mau rencana mau go west bareng istri ya. Jadi mau sekali mau tes GoPro-nya seperti apa ya. Kita go westnya pakai sepeda murah meriah. Ya, ini sepeda istri saya, sepeda saya ya, pakai road bike ya, road bike murah. Diikutin terus ya. Kita go west-nya seperti apa. Oke, maminya ready? Oh, udah itu. Kelihatan enggak? Cuacanya agak mendung, teman-teman. Tipikal orang Indonesia ya, suka ngelanggar lawan arus gitu ya jalannya. Ini kita di seputaran Batam Center ya. Ini masih banyak ini ada pengaspalan ya. Kita biasa sore di jalan ini, Raflesia sini, jalan utama ini. Tanjakan pertama kita di sini, tantangannya, nah tantangan kita ada di sini nih, tanjakan pertama.
Ya, langgar lagi. Kita break sebentar. Kita sekarang ada di Emporium ya, Ruko-ruko Emporium. Jadi kenapa kita nggak lewat depan tadi? Soalnya kemarin terakhir lewat sana itu ada yang pelihara anjing tapi dilepas kayak gitu aja. Jadi pernah kejar-kejaran, dikejar sama anjing. Jadi kita shortcut aja lewat daerah Ruko-ruko sini. Jadi ikutin terus sampai selesai ya. Kita selesai goesnya. Kondisi cuaca mendung, agak gelap. Tadi barusan cek GoPro-nya, memory card-nya tinggal 20 menit. Mudah-mudahan terkejar. Ini jalan alternatif baru ya, tembusannya dari simpang Karah, arah kalau ke belakang itu arah Orchid Park. Nah, kita potong dari sini, jalannya agak sempit, garis oke. Yang penting kita gowesnya nggak di tengah-tengah jalan ya, nggak ganggu pengendara yang lain. Lalu usahakan kalau gowes tertib ya, jangan berjejer halangin jalan orang karena kita naik sepeda ya. Jadi kita harus sopan di jalan. Tips, pro tips buat teman-teman yang hobi gowes juga. Oke, tanjakan guys. Kita gowes di Batam ini beda ya sama kayak di daerah Jawa, karena di Batam rata-rata itu dulunya bukit, jadi jalannya itu naik turun. Nih, karena lama sudah nggak gowes ya, jadi terasa agak ngos-ngosan juga.
sampai di Simpang Karang. Jadi kalau tadi nggak muter, kita keluarnya di sebelah sebelum lampu merah. Hari ini kita telat deh ya gowesnya. Udah gelap aja. Gak apa-apa, kalian ngetes GoPro ya, kameranya. Kalau gelap, kualitasnya bagaimana? Sudah agak enak, jalannya sudah agak lebar, jadi saya bisa agak lebar. Ya guys, malam minggu guys, rame jalannya. Oke, ini mallnya Master Start sedang on progress ya. Jadi saya sama Toki ya, tinggal di Batam, di daerah yang cukup eksklusif ya, Batam Center, dikelilingi oleh mall-mall, toko-tokoan, pusat bisnis ya. Nah ini ada Pandora dan Panindo Sanctuary. Ini franchise-franchise yang sudah cukup dikenal ya, pada kumpul di sini. Konsepnya drive-thru, jadi malam minggu pasti rame lihat parkirannya. Jalan.
pelan sedikit ya, gak tahu kenapa buru-buru seperti itu. Kalau tadi kesenggol kan berabe. Terus ini jadi Mitra 2, banyak kafe-kafe ya. Kita mau mampir ke salah satu gerai bubble tea favorit si Nyonya ya, itu di depan Ube bubble tea ya. Sampai deh. Ini boba favoritnya si Nyonya. Pas. Oke, that's it guys kita hari ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Terus kasih kalau ada tips untuk guys bisa bagi-bagi tipsnya ya. Semoga agak berantakan. Jadi saya Tonchan pamit diri, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.